Mas. Dari tepian dan Toba yang indah, Bali Akademi Academy akan hadir setiap hari saudara-saudara untuk terus mengupas siapapun yang mendukung, bukan hanya pelaku inti, Tito Karnavian, Krishna Murti, Muhammad Nualajar, Christopher Hariman Rianto, keenam jaksa penipu, Ardi Tomuardi, Sugi Carvalho, Sandi Handika, Hari Bowo, Malani Bungung, dan Wahyu Oktavi Andi. Bukan hanya mereka, saudara-saudara. Saya ini sudah mungkin yang ketiga ya, untuk video yang hampir sama. Ya, saya ingin ya, karena huru hara dari Pilpres ini, ya, gegap gempita Pilpres sudah selesai, mungkin Pak Rosuryo ini disibukkan dengan masalah si rekap ya kan nah, sering tampil di televisi menjadi narasumber. Nah, jadi sekarang kita tantang dulu beliau ini ya, Pak Roy Suryo ini ya. Ya, ada beberapa poin yang saya sampaikan ya. Dia ini datang ke persidangan ya dengan mem apa membuat huru-hara di persidangan ya, tidak menghargai apa Uh, wibawa hukum ya wibawa pengadilan di Indonesia ya datang terus main tunjuk-tunjuk dan mengatakan saya berbohong di persidangan meskipun dia sangkal itu di sebuah televisi swasta nanti kita putarkan ya ya bagaimana ini mantan menteri pemuda olahraga ya tidak ada wib apa ya uh, etikanya sama sekali ya dalam apa namanya dalam menghargai peradilan di Indonesia, poin yang kedua adalah, ya, dia sering self-proclaim ya, dan juga dibentuk oleh media besar kita, media masa kita, bahwa dia ahli IT, tahu segalanya. Apapun permasalahannya, dia tahu, gitu ya, tentang IT, padahal IT ini adalah dunia yang sangat-sangat luas, satu bidang spesifik yang Anda geluti, maka Anda tidak paham bidang spesifik yang lain. Misalnya saya, Ya, saya kurang sekali dalam hal IT tentang networking. Tetapi apa yang saya spesifik pelajari 30 tahun ini adalah uh, tentang sinyal image dan video. Itu yang saya pelajari sejak S1 sampai S3. Tetapi berbeda dengan Roy Suryo ini, ya, dia seolah-olah IT itu gampang sekali ya dengan menggunakan software video editing dan segala macam yang dia punya dia menjuluki dirinya atau minimal dia senang sekali dijuluki sebagai ahli IT. Semua IT oleh media besar, ya media massa kita ya, televisi maupun dan lain-lain. Ya, memang media massa kita ini lebih cenderung dia apa namanya? membuat apa namanya? views ya, mencari banyak penonton saja daripada mengedukasi. Jadi mereka ciptakanlah boneka-boneka seperti Roy Suryo ini yang pintar berkomunikasi, pintar mengagitasi ya sehingga view-nya banyak, sehingga jumlah penonton banyak meskipun tidak ada edukasi yang diberikan ya. Terutama ini ahli IT gadungan ini ya S1 Roy Suryo ini ya S1 komunikasi GM S2 magister kesehatan, nggak tahu S3-nya apa. Kalau sudah S3 dia doktor. Tidak ada terkait dengan bidang IT sama sekali, apalagi kita bicara tentang IT spesifik. Ya. Apa bidangnya di IT secara spesifik itu apakah dia pernah membuat project, ya membuat program, terus menulis buku, menulis jurnal, punya paten, ya terus menghadiri seminar nasional dan internasional. Ini kan benar-benar apa ya dia be menjadi ahli IT gadungan yang diselebrasi oleh para apa ini media-media besar yang hanya mementingkan jumlah views, jumlah penonton sehingga boneka semacam inilah diciptakan untuk mengagitasi publik ya. Khususnya kemarin juga si Rekap Ya, saya tidak bisa mengatakan si rekap itu apa namanya curang atau tidak, tetapi ketika anda media masa media besar media televisi ya memberikan apa tuduhan atau e, apa namanya e, semacam apa namanya anggapan bahwa itu sesuatu tidak benar tolonglah apa namanya mengajukan ya menghadirkan narasumber yang kredibel gitu. Bukan seorang Roy Suryo. Roy Suryo ini hanya seorang agitator, komunikator ulung dia, tanpa ada background sama sekali. Jadi kan publik tidak mendapatkan edukasi yang semestinya, ya. Jadi inilah yang dilakukan oleh media massa kita ya. Tidak pernah ada profile checking ya kan. Karyanya apa, tetapi ya sangat mereka menikmati sepanjang bonekanya ini bisa dipakai kapanpun sebagai agitator ya untuk apa namanya mengagitasi publik gitu seolah-olah dia ahli padahal ya saya dengar-dengar juga percakapannya dia di podcast di televisi tidak ada bukti ilmiah apapun yang dia tampilkan atau dia praktekkan ya terkait dengan database security-nya, terkait dengan data mining-nya, terkait dengan data science-nya, ya terkait dengan networking yang dia bilang IP-nya di mana itu benar-benar hampa gitu ya. Saya tidak mengatakan bahwa si rekap itu benar atau tidak ya. Cuma berikanlah edukasi Hai media massa, media besar, televisi Anda punya jutaan penonton setiap hari. Berikanlah edukasi kepada publik bukan oleh seorang ahli IT gadungan, orang Roy Suryo yang tidak punya background apapun, karya apapun, apalagi IT yang sangat luas, maha-maha luas. IT itu membutuhkan skill yang puluhan tahun, dan itu dipupuk, dan itu harus spesifik ya. Dan itu harus dipupuk bottom up, gitu. Jadi bukan dari top down, ya, menggunakan software, 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 software langsung tahu, tidak, dia tidak paham apapun. Orang yang belajar dari top down itu harus dari bottom up. Bayangkanlah, S1-nya komunikasi politik UGM, S2-nya magister U, UGM, langsung diangkat seperti Nabi IT ya di Indonesia. Nah ini yang salah sekali media televisi, ya menciptakan boneka-boneka, figur-figur yang bisa dipakai oleh kap pakai kapanpun untuk menggiring publik, menyesatkan publik. Terutama dikaitannya dengan 2016 yang lalu ya kasus Jessica Wongso ahli gadungan ahli IT gadungan ini dengan gencar ya di dalam persidangan membuat huru hara ya tidak menjaga ketertiban pengadilan ya kalau di luar negeri mungkin sudah sudah kena hukuman dia ya tidak menghargai apa konten of court ya. begitu juga dengan di televisi ya berkali-kali mengatakan bahwa video CCTV asli tanpa editing, tanpa tempering ya, istilah tempering aja mungkin dia ba masih baru mungkin ya, atau bahkan saat ini belum tahu ya, Roy ini jadi bayangkanlah boneka-boneka semacam ini dipakai oleh televisi ya, komentarnya didengar oleh jutaan publik, bahkan mungkin oleh ah hakim itu sendiri ya, untuk memutuskan nasib seseorang, nasib seorang anak manusia ya. Jessica Kumalongso dalam kasus ini, dan dia memengaruhi dan menyesatkan publik dengan statementnya yang tidak ada sama sekali landasan apapun. Landasan ilmiah apapun, satu paper pun, satu buku pun, saya per tidak pernah lihat tulisan dari pemikiran Roy Suryo ini. Terus, diselebrasi dia seperti menjadi nabi IT di Indonesia. Inilah yang salah kita di republik kita ini. Boneka-boneka gitu. semacam ini tetap dipakai untuk mengagitasi, menyesatkan publik. Ya, mengatakan bahwa video itu asli, tapi tidak pernah dia mau berkonfrontasi dengan orangnya yang dia apa bicarakan itu ya. Makanya saya bilang kepada Pak Roy Suryo saat ini, ya yakin Anda sudah tahu atau mungkin diberitahu orang lain. Sekarang saya berikan tantangan terbuka lagi kepada Anda. Ya, ini Sekali lagi saya buat video ini Tangkan, tantangan terbuka kepada anda. Ayo kita buktikan di mana kita apa ya mau podcast, mau pakai zoom juga oke okay, ya, atau pakai uh, face to face juga oke okay, ya berhadapan. Ayo jangan membicarakan saya di televisi ketika saya tidak ada itu bukan itu pengecut namanya itu Suryo ya hadirlah. Ya, hadapi orang itu ketika orang itu ada jangan membicarakan saya di, di stasiun televisi berkali-kali merendahkan saya tetapi ketika saya tidak ada itu namanya pengecut tong kosong nyaring bunyinya ya tong kosong nyaring bunyinya itulah ahli IT gadungan anda Roy Suryo ya anda seringkali ya berkali-kali ya seperti merendahkan keahlian saya tapi beraninya ketika tidak ada saya. Gitu. Ayo. Ya hubungi aja Bali Academy. At gmail.com. Ayo kita ketemu di podcast mana. Biar saya rujak Anda. Kemampuan Anda itu. ya kan? Jadi kalau Anda tidak berani menghadapi. Jangan bicarakan orang lain. Gitu. Harus siap. Gitu loh. Berhadapan langsung. Gitu. Jangan membicarakan orang lain. Seolah-olah Anda hebat. Padahal Anda nol ya kan nol tentang IT itu nol apalagi bidang spesifik yang namanya ini ya tentang information security ya kriptografi tentang image video sinyal processing aduh nggak ada papanya anda saya tantang untuk menge mengekstrak nilai-nilai integer aja dari citra RGB y, y, apa YUP mungkin Anda tidak paham itu nilai-nilai integer di balik warna itu ya, nilai-nilai bilangan bulat di balik setiap piksel tersebut. Jadi kalau Anda keberatan ayo, tapi kalau Anda tidak berani diamlah Anda di pojokan sana Roy Suryo. Jangan lagi sesatkan publik, korban Anda ini ada seorang anak manusia dihukum sekarang di penjara 8 tahun akibat penyesatan publik oleh Anda. Ya. Penyesatan publik yang Anda sendiri tidak paham dunia itu. Tapi, apa, omonganmu, ya mulutmu itu meyakinkan publik, mengagitasi publik, memengaruhi, menyesatkan publik, bahkan hakim itu sendiri. Mungkin menonton televisi ketika sebelum memutuskan perkara itu. Karena Anda sudah diselebrasi, dianggap Nabi IT di Indonesia ini. Padahal pernah nggak anda hadir di seminar nasional tentang IT? Saya tanya dulu, nggak usah dulu tentang paten atau jurnal internasional, seminar saja. Itulah anda harus bercermin malu sekali lah seharusnya anda pada dirimu ya, Rosuryo, ya mengapa membicarakan orang lain tetapi orang lain tidak ada di situ. Sama seperti Muhammad Nualazar ya di luar persidangan masuk ke televisi menantang saya di televisi justru dia yang tidak datang di Kompas TV. Ini kan pengecut ya, sampai sekarang pun tidak berani. Inilah apa namanya orang-orang yang pengecut yang tidak percaya diri dengan kemampuannya sendiri gitu. Saya sampai membatalkan penerbangan pulang 2016 lalu di Kompas TV saya hadir. Bahkan saya bilang saya akan batalkan pulang ketika apa Christian Gritz menjamin Muhammad Nuh Al Azhar datang tujuh tahun yang lalu, 8 eh, tahun yang lalu, ya. tapi tidak datang juga. Itulah pengecut-pengecut seperti kalian ini ya, yang berani tampil sendirian atau orang yang mendukung kalian. Itulah orang-orang yang tongkosong nyaring bunyinya. Ya. Sekarang ayo kita ketemu Anda kayaknya apa sekali ya menjadi selalu menjadi bintang tamu di TV One ya Nabi IT-nya TV One mungkin anda ini ya seringkali dijadikan apa namanya uh, bintang tamu narasumber Nabi IT gitu ayo kita ketemu gitu tapi jangan nangis ya ketika saya ini belak-belakan tentang apa merujak anda nanti jangan nangis nanti nangis ya kan intinya harus berani menghadapi face to face. Kalau Anda percaya diri dengan kemampuanmu, kalau tidak, ya lanjutkanlah menyesatkan publik, ya patologi kan layar ya Anda itu berbohong terus dan berbohong dan berbohong. Tapi sialnya memang publik kita masih banyak yang bisa disesatkan, terutama kasus Jessica Kumala Wongso ini 2016. Anda berhasil menggiring publik dengan kemampuan komunikasi, ya, komunikator ulung Belanda ini, meskipun omongannya sebenarnya tong kosong, ya, kosong sekali. Tapi itulah Anda seringkali menjadi tamu istimewa di podcast di apa segala macam. Tapi ketika berhadapan langsung dengan orang yang counter argumen, harus berani lah, Roy Suryo, jangan... jangan cemen, ya, jangan... Aduh, mentalitasmu itu hanya berani ketika sendiri saja, ya. Ya, seorang ahli IT harusnya kan pernah membuat software, ya. Project, ya lah, gitu, ya. Roy Suryo, ya, ketika Anda membuat software untuk membaca video, maka software Anda itu atau program Anda itu akan pertama membaca informasi-informasi yang ditempatkan di dalam metadata. Ya. Metadata itu. Ya, harusnya Anda kalau mengaku ahli IT, ya pahamlah ini ketika di double klik ini kisaran berapa gitu. 240, misalnya 360. Ini kan kalau di double klik dengan sembarang video decoder atau player kan Anda paham gitu loh. Tapi Anda itu sengaja menggiring ketika 80p seperti ini ya program tersebut akan membaca data dalam metadata tersebut terkait dengan eh, apa namanya terutama laju frame dimensi frame ya lebar dan tinggi tetapi Anda mengatakan selalu mengatakan video CCTV yang sudah direkayasa oleh manual Lazar Anda katakan tidak ada editan padahal jelas di metadata-nya. Anda pernah Anda baca metadata enggak? Inilah di BAP-nya 1920 1040 Itulah ukuran awalnya Roy Suryo. Ya. Tapi Anda per bisa baca metadata enggak Roy Suryo? Di kamera 7 misalnya. Nah ini. Metadatanya ini 96576. Kok bisa seperti ini Roy Suryo? Downscaling. Paham paham apanya? mekanisme downscaling, algoritma apa saja yang dipakai untuk downscaling. Pernah dengar nearest neighbor, pernah dengar by linear, pernah dengar by cubic, by spline, machine learning. Anda jangan cuma apa namanya membual aja. Aduh, algoritma di sana, Roy Suryo yang anda sendiri tidak paham, kalau Anda cuma menyebut automatic algorithm, automatic algorithm, JSON script, itu kan cuma ngomong. Apa itu? Cuma hanya menyebut, ya semua orang bisa buktikan, tunjukkan, demonstrasikan ke orang lain ketika Anda menuduh. Gitu loh. Belum lagi nih Anda... Ya, ya. Silakan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Setelah dari sini, kemana? Ketika Jessica lanjut? dihadirkan sebagai terdakwa, inilah, Roy Suryo, kamera tiga menjadi kabuan. Anda paham nggak kenapa itu menjadi kabuan? Ruang warna paham nggak apa saja? HSP, UV, RGB, terus intensitas atau kabuan, grayscale, paham tidak? Sekarang saya tanya lah, Roy Suryo. Paham tidak? Itu kamera tiga. Ini dia, metadatanya. Nih, ruang warnanya YUP, color space YUP. Paham tidak, Roy Suryo? Y itu apa, U itu apa, V itu apa, bagaimana mengkonversi YUV menjadi ruang warna RGB, HSV, dan lainnya, paham tidak? Matematikanya paham nggak di balik konversi tersebut? Ya, Di metadatanya tadi, kamera 3 itu berwarna, 3, ruang warna, 3 kanal, YUV, tetapi di Manipulasi dan direkayasa oleh Muhammad Noah Lazar dan Christopher Hariman Rianto Menjadi keabuan Anda bilang lagi itu Tidak tidak tempering Tidak editing, asli Itulah Roy Suryo Statement Anda yang menyesatkan Berdasarkan, berdasarkan keilmuan kosong ya, Terkait bidang ini Dan itu didengar oleh ratusan juta Orang Ini kan orang berbahaya sekali manusia ini Bah ya sangat-sangat berbahaya kita sangat menyayangkan media-media massa media-media besar televisi tetap menganggap orang ini menjadi nabi it ya untuk agitator publik untuk menyesatkan publik seolah-olah dia hanya bisa ngomong saja satu dua istilah asing ya seperti yang saya tonton akhir-akhir ini ya apa itu Jason script apa itu paham nggak Jason itu Rosuryo ya, struktur data JSON. Ya, bagaimana itu JSON itu disusun berdasarkan dictionary? Anda bicara automatic algorithm, mana ada istilah automatic algorithm? Ya, algorithm ya pasti automatic, gak perlu dipakai automatic. Semua algorithm atau algoritma itu automatic, otomatis. Ini kan istilah Anda saja sudah rancu di bidang IT ya. Mana ada dikenal automatic algorithm? Malah. Ini lagi Roy Suryo. Ya, kamera 7 di BAP Christopher ini pada saat menentukan posisi pengaduk. Inilah ya, yang sebelumnya 1557 tetap 1080p 1920 80 1080. pada saat mau di analisa pengaduk tersebut oleh Christopher justru dihancurkan resolusinya. Ya, dengan salah satu algoritma downscaling mungkin yang digunakan spline biasanya. Inilah frame rate-nya jadi 10, downscaling jadi 96576. Paham nggak, Roy Suryo? Makanya saya bilang ayo kita bertemu face to face di mana? Di televisi tv One oke okay. atau di Kompas TV oke okay. atau di mana? Di podcast. Tapi janganlah Anda liar dengan asumsi-asumsi liar dengan kebohongan-kebohongan penyesatan-penyesatan publik yang Anda lakukan kepada rakyat Indonesia seolah-olah Anda paham IT padahal Anda ahli gadungan ahli IT gadungan gitu loh nggak paham apa-apa tunjukkan dulu proyek yang pernah Anda apa Anda buat coba tunjukkan pada publik di mana sih kepakaran Anda itu sampai saat ini saya cari gak ada cuma nyanyi Indonesia Raya yang susah aja yang saya search itu yang nggak yang gak bisa anda nyanyikan cuma itu yang saya dapatkan di informasi online tentang anda ya kalau anda paham Roy Suryo tentang apa namanya programming membuat sendiri ya orang IT itu pasti bottom up ya dia pasti mencoba sendiri ya untuk merealisasikan proyeknya sendiri bukan pakai Tul tul orang lain itu namanya tool user Roy Suryo ya seperti ini motion detection sudah banyak saya buat program ini ketika paten saya juga dulu waktu the noising video pakai Visual plus plus lah ini saya pakai yang Python ya nah inilah Roy Suryo cara membuat program untuk mendeteksi mendeteksi objek bergerak ini setiap objek dideteksi Pakai karnes neighbor, ada mixture of Gaussian, belum lagi machine learning, belum lagi filtering Roy Suryo. Jadi, bukan hanya cuap-cuap Roy Suryo, tapi praktek yang paling penting bukan Anda itu memang ahli komunikasi, bukan ahli IT, gitu loh Roy Suryo. Langsung di ini, Roy Suryo, pil apanya? RGB distribution ini, baik line graph-nya maupun bar graph-nya. Bisa Anda filter ini, Anda pernah kenal nggak namanya filter anisotropic diffusion? Salah satu paten saya di bidang anisotropic diffusion ini reaction diffusion ya untuk filtering total variation ini Suryo terus filter lainnya non local means pernah dengar nggak Suryo makanya Anda itu belum tak ada apa-apa ini hal-hal yang umum aja ini dibilang image dan video processing ini yang saya tunjukkan Ya, kalau yang terkait paten kan harus kita rahasiakan, Roy Suryo, kan begitu? Terus, ini juga untuk hash analisis, Roy Suryo, program sendiri, saya tunjukkan pada anda. Nih, bisa anda post ekstrak. 200 nilai Roy Suryo ada kanal RG dan B nya distribusi intensitas dari tiap red green blue ini nilai semua ini Roy Suryo nilai-nilai integer ini 0-255 karena nilai perka apanya perkanalnya kedalaman bitnya 8 bit 2 pangkat 8 kurang 1 255 maka nilai maksimumnya 0 sampai rentang nilainya 0 sampai nilai maksimum 0 sampai 255 ini. Terus inilah nilai hash MD5-nya untuk frame ini. Frame tersebut kalau kita mau analisis hash dengan fungsi hash MD5 untuk frame tertentu, itu harus di uji integritas datanya, bukan lewat oh saya lihat itu asli. Itu kan omongan apa itu? omongan seorang yang ahli IT gadungan sampah masyarakat ya gunanya untuk menyesatkan publik ini untuk tadi satu MD5 saja ini untuk 8 atau berapa ini 8 fungsi hash uji frame misalnya frame 200 ekstrak nah inilah Roy Suryo langsung dihitung sendiri pakai Python, program Python dari modul-modul kriptografinya. Ya ini mulai fungsi d 5 SA1, SA256 bit, 224 bit, 384 bit, 512 bit, Black serial, RAP MD, message digest 16, eh, 160 bit. Ini cara mengujinya untuk mengatakan bahwa oh video itu asli, video itu utuh, video itu apa tidak ditempering inilah fungsi hash yang kita pakai anda ini ya apa perlu saya tunjukkan lagi fungsi hash itu tadi per frame sekarang per misalnya ini untuk semua video fungsi hash-nya apa bisa kita uji. Tadi per frame kita uji sebaran RGB-nya, nilai hash-nya berapa. Kita uji secara spesifik, secara random itu caranya, atau secara keseluruhan. Gini, itu harus dilakukan semua untuk menguji. Makanya jika orang punya sudah punya nilai hash, kalau Muhammad Nuh al Azhar benar melakukan hash analisis, maka dia tidak perlu takut. Ya, pihak kepolisian, pihak Mabes Polri tidak perlu takut dengan memberikan ke orang lain, apalagi pihak korban, pihak pengacara, karena dia sudah pegang yang namanya nilai HES. Kalau diubah-ubah, ya oleh orang yang menerima tersebut tinggal dibandingkan saja nilai HES tersebut oh yang anda pakai itu sudah mengalami pengeditan karena nilai hash-nya berubah baik frame-frame secara acak di diuji atau secara keseluruhan video tersebut diperiksa nilai hash-nya. Jadi ketika seseorang mengklaim sudah melakukan forensik analisis apalagi dengan hash analisis dan dia sudah mendapatkan apa namanya nilai hash-nya, maka dia tidak perlu takut dengan memberikan ke apalagi pihak terkait ya, baik ke hakim yang yang akan mereka uji nanti oleh apa namanya ahli IT mereka yang independen baik pihak pengacara, pihak korban asal agar diberikan ke ahli IT-nya supaya diuji gitu loh. Tetapi kan apa yang terjadi mereka Muhammad Lazar, Christopher Harimantyo tidak mau kan padahal mereka katanya sudah melakukan hash analisis, sudah punya hash-nya. tahu pakai SHL, pakai MD5 atau pakai MD berapa itu. SA256 atau 512 saya nggak tahu itu. Kalau mereka sudah pegang nilai hash yang 256 bit atau 512 bit, maka kepada siapapun bisa diberikan karena sudah mereka sudah punya nilai hash tersebut. Eh malah ala Anda ahli itu gadungan malah menuduh saya pakai data cicit cucut segala macam nggak paham konsep nilai HES. harusnya kalau anda benar ahli IT bukan ahli IT gadungan harusnya di harus diberikan kepada ahli yang berseberangan begitu ya sehingga saya tidak harus meminta-minta ke televisi ngambil dari YouTube empat stasiun televisi dan YouTube dan itu anda ributkan padahal karena anda tidak paham konsep has itu kalau anda paham konsep tentang konsep nilai HES, maka Anda harusnya kalau Anda tidak bias Anda bukan menertawakan saya tetapi mendesak orang Muhammad Noah Lazar dan Christopher untuk memberikan yang aslinya karena Anda sudah punya nilai hes nya itu konsep berpikirnya orang IT beneran Rio, ya itu konsep berpikir Aduh, Roy Suryo, Roy Suryo. Aduh, inilah Roy Suryo ini, ahli IT gadungan. Ini di filter juga Roy Suryo. Ya, filter tertentu. Jadi, banyak yang kita eksperimen kalau kita benar-benar paham pemrograman Roy Suryo. Dan biasanya orang yang paham pemrograman paham spesifikasi dia, maka dia akan menahan mulutnya ketika dia tidak paham di luar bidang spesifikasi IT yang dia pelajari. Misalnya, web developer itu pasti dia menahan mulutnya kalau bidang sinyal image dan video. Begitu juga sebaliknya, orang yang IT networking atau database itu akan menahan mulutnya ke bidang yang lain yang di luar spesifikasinya karena. Ini ilmu IT sangat luas, saya pun menjaga omongan saya walaupun saya pernah belajar di S1 tentang networking di e -E S1 tenda elektro game. Tapi kan cuma berapa mata kuliah saja, tidak saya bidangi puluhan tahun, meskipun saya paham dasar-dasarnya untuk Unix dan Linux, tapi kan cuma dasar, inilah yang saya geluti 30 tahun, makanya saya bisa menantang Anda kalau Anda paham di sini, Ya, gitulah Roy Suryo. Ya, ketidakpahamanmu itu, ya, sebenarnya bukan menertawakan saya. Anda di TV One itu nanti saya tunjukkan videonya, tapi menertawakan kebodohanmu sendiri, ya, mempertontonkan kebodohanmu di depan publik, ya, sebagai ahli IT gadungan, dan Anda tidak sadar terus, Anda terus mempertontonkan kebodohanmu sendiri di depan publik, ya, banyak orang tertawa, ya. Tapi kau nikmati mungkin itu ya Menjadi Nabi IT gadungan Itulah saya bilang Anda tidak paham konsep dari fungsi HES Fungsi HES itu one way function Roy Suryo Paham itu one way function Fungsi satu arah Artinya apa? Dari Y ya X masukan Y keluaran Y adalah nilai HES-nya Kalau Y dapat Maka X tidak bisa kita tebak Itulah one way function dari Y keluaran kita tidak bisa tebak itu X Masukannya, itulah one way function hebatnya e, Apa namanya Fungsi HES e, MD5, MD6, SH1, 2, 256, 512 Dan message digest algoritm lainnya Jadi Itu saya pelajari Sejak S1, Roy suryo Gitu loh Fungsi matematikanya Penggeseran bitnya mulai dari yang paling dasar belum lagi tentang apa namanya e, kriptografi itu kan kami mulai dari manual sebelum ke program eh, pelajari ya manual dulu matematikanya bagaimana analisisnya bagaimana baru terjun ke program baru dapat pemahaman yang integral pemahaman yang utuh bukan asal ngomong seperti anda ini makanya saya tantang anda ayo kita ketemu di TV One coba fasilitasi saya sudah minta ke Pak Karni Ilyas untuk membongkar 37 bukti ilmiah ini tapi belum ada tanggapan ya. Baik juga Kompas TV ya acara Rossi yang nggak tahu takut atau apa ya kita hanya mereka lah yang tahu itu jawabannya kan. Tapi kalau cuma dia bisa Suryo ini ayo gitu. Sekalian nanti saya singgung nanti 37 bukti ilmiah itu di TV One biar masuk ke apa namanya perhatian nasional lagi menjadi viral lagi ya untuk mendesak Kapolri dan Presiden untuk membongkar lagi kasus ini ya? Ya di sini di video ini mempertontonkan uh, tentang dia bagaimana menyangkal bahwa dia menuduh saya, menunjuk-nunjuk saya dengan mengatakan berbohong ya, oh itu terserah dialah ya, mau nipu atau enggak. Tapi yang paling penting adalah di sini dia mempertontonkan uh, ketidaktahuan dia bahwa bagaimana konsep uh, apa namanya keamanan data, keamanan informasi, ya, kriptografi, kaitannya dengan nilai hash itu ya. Jadi mempertontonkan kebodohan dia ya dengan mengatakan ini cucu -cu cicit, cucu -cu cicit. Aduh, kelihatan sekali tidak pernah kuliah tentang hal ini ya. Kalau Anda mengatakan cucu cicit itu gak ada terminologi itu Roy Suryo. Yang ada adalah identik atau tidak, otentik atau tidak. Itu di dalam terminologi data security. Jika memiliki nilai hash yang sama, maka kedua data itu identik. Kalau tidak, maka tidak identik. Kebutuhan data sudah tercemar. bisa kan nggak lagi ngapain nih? Mas saya wajib, wajib, wajib. mengucapkan terima kasih kepada sidang hmm. dan kemudian saya segera meninggalkan saya, karena pas azan maghrib. Jadi memang saya dan, dan para hakim itu sudah juga senyum uh -huh. ya juga ya saya. Uh -huh. Jadi akhirnya ya udah saya bilang terima kasih maka saya bilang terima kasih yang mulia. Oke. Okay. Terus saya pamit pulang. Sebenarnya auto juga tertawa begitu nah, ya? Iya. Ada ngasih jempol? Saya ngasih jempol. Lihat toh, kalau ada kalau ada rekaman saya yakin pasti. Oke. Okay. Ya. Jadi mas, ujuk -ujuk, Saudara, masuk ujuk-ujuk masuk ngasih jempol. Saya ngasih oh, jempol saat itu berarti. Jempolnya panjang sekali ya, seperti video CCTV rekayasanya Muhammad Nual ya seperti nenek lampir itu mungkin jempolnya dia seperti jempolnya nenek lampir ya ya seperti telunjuk tapi katanya jempol berarti jempolnya panjang sekali padahal kalau kita lihat ini jempolnya biasa saja ya kalau coba kita periksa pakai software Ya, ini kita periksa pakai software, coba jempolnya biasa saja ya, nggak terlalu panjang. Padahal, ya ini dia, kita geser lagi. Nah, ini jempolnya proporsional, tapi di sidang seperti telunjuk ya, panjang kayak nenek lampir berarti jempolnya dia panjang ya, Roy Suryo ini ya, kalau dia merasa tidak menipu nih saya cek nah ini kalau pakai apa adaptive thresholding coba biasa saja ini jempolnya ya ini apa kepalan tangan kepalan tangan ini begini ya, kalau di persidangan kok panjang ya mungkin jempolnya dia saat ini memendek ya pada saat di sudah di televisi <laughs> Awal sudah di situ, uh -huh. saya terus terang saja, kenapa saya kasih jempol ke Bapak Nuh? ya, pada Bapak Nuh, ya? Nuh, ya? Nuh ya, saya mengapresiasi kehadiran beliau Itu sudah capek-capek dihadirkan, dan okay. itu tadinya kan permintaan dari penasihat hukum, Jessica yeah. ya, karena uh, si apa A yang disebut ahli. Rismon ya? si ya? itu Rizmon. hanya memutar, saya bilang hanya memutar bukti yang bukan hanya sekunder, buktinya itu bisa tersiar bahkan kuartiar Ini bukti yang abal-abal sebenarnya, bukti, bukti abal-abal yang diputar oleh Rismon tadi, itu bukti abal-abal. Sampai itu dari apa? pengacara ya? Iya, dibaca ya, oleh Rizman ya, 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 Kenapa? Dia hanya membaca, membaca, bukti dari pihak ketiga bahkan keempat. Bukti YouTube. <laughs> dari bukti YouTube kan. Orang mengupload ke YouTube itu dari siapa nggak jelas siapa yang mengupload dan downloadnya kapan ya, ini rata itu kan bilang, atau saya katakan saya apresiasi tentang fungsi hash ya ya apa kalau dia paham fungsi hash ya dia ahli IT beneran harusnya dia mendesak Mabes Polri untuk memberikan yang yang identik sama saya gitu loh ya jadi hasil cloning aja sama saya bit by bit gitu ya atau byte demi byte ya dengan nilai hash yang sama karena mereka sudah punya nilai hash ya harusnya diberikan oleh kepada siapapun malah ini ya menon ketidaktahuan dia tentang eh, apa namanya apa namanya keilmuan tentang apa keamanan informasi ya kriptografi dan lainnya ya tidak ada bukti tertier dan sekunder apa itu karena memang tidak diberikan. Bahkan BAP aja kita dapatkan satu sampai atau 2 kali 24 jam saya lupa ya, satu atau 2 kali 24 jam gitu. Ya, jadi saya tidak punya waktu untuk membahas keduanya. Akhirnya cuma BAP Muhammad Nual Azhar ya. Jadi dikiring juga oleh Siapa ini Roy Suryo? Bahwa saya hanya menganalas, menganalisa video yang dari televisi dan dari YouTube. Padahal itu sebagai pembuka ya, untuk menguatkan argumen saya tentang analisis BAP ya, di metadata-metadata yang saya periksa, ya metadata yang di BAP Muhammad Lazar Jadi saya periksa BAP-nya didukung oleh dengan pengamatan uh, visual, ya. Eh, apa namanya bahwa terjadi tempering bahwa terjadi resolusi frame dimensi frame laju frame makanya tercatat di dalam keputusan pengadilan negeri jakarta pusat ya saya begin eh, katakan ada rekayasa itu dicatat dalam apa ya naskah keputusan tapi inilah ya justru mempertawa memenertawakan kebutuhannya sendiri ketidakpahamannya sendiri ya inilah Roy ya, apanya ya, bagaimana dia menyesatkan publik dengan segala macam omong kosongnya ya. ya Saya yakin kasus pemilu kemarin juga, dia ya omong kosong juga lah karena ahli IT gadungan, ya, harusnya cari yang lebih kredibel, cari yang benar-benar menguasai bidang tersebut 10 tahun, 20 tahun, atau 30 tahun ya. Bukan orang ini, sayang sekali. atau hormat kepada misalnya TV yang tadi termasuk TV ya. dan ada TV, -TV yang ya. lain ya yang kemudian dia tapi kan itu kan TV itu mengambil hanya di persidangan mm -hmm. ibaratnya mengambil dengan tadi disebutkan oleh Pak Noh bahwa dia uh, tidak sepakat karena itu distorsi turun gimana Coba. ibaratnya begini ya alat bukti ketika dari 9 kamera CCTV ya. yang ada di Cafe Olivia itu kan masuk ke satu alat namanya DVR. Ya. Bukan DVR ya. ya. Berkali-kali pakai VDR, VDR. VDR. itu kan ya. salah. Ya. itu oh, salah Suryo lagi itu ya. istilah-istilah saja sudah merasa paling canggih ya. DVR aja sudah merasa mengatakan digital video recorder aja sudah hebat kali cuma menyebutkan istilah. <laughs> ya, Roy Suryo, automatic algorithm, JSON script itu aja ulang-ulangi.

VR, yeah. digital video yeah. recorder. Yeah. Digital video recorder merekam ke sebuah alat namanya hard disk. Yeah. Ya. dari hard disk karena konon mm -hmm. hard disk ini pihak Olivier keberatan untuk disita yeah. karena katanya itu rekaman tiap hari rolling terus mm -hmm. dicopy ke dalam satu bentuk flash disk Betul. merek T 32 giga Oke. Okay. Ya, nah, di sinilah tersimpan sembilan varian, sembilan uh, sudut mm -hmm. ya dari kamera itu. Yeah. Sepanjang ini perekamannya dilakukan oleh penyidik. Nanti silakan Pak Beni yang naik <laughs> yeah. Dengan resolusi ada berita atau pemberitaan lainnya ini clear mm -hmm. ya. Dan kemudian ketika ini yang inilah alat bukti. Uhum, yang kemudian barang bukti yang digunakan di persidangan, uhum, uhum. saksi, eh, maaf, ahli UMNO, dan uhum. juga masker software itu diminta oleh JPU untuk kemudian menguji ini. Karena ini dilihat dengan mata awam, okay. di kamera nomor 7 uhum. itu sangat jauh. Yang dulu di tempat ini pula, jauh oh, sebelum orang bicara CCTV, saya sudah bicara di TV. Okay. Karena saya sudah melihatnya dulu, jadi okay. jauh <laughs> sebelumnya. Jadi, tahu kecil, maka dengan menggunakan software yang kedua beliau itu miliki, uhum. kemudian dibesarkan. Software itu register. Software ya, itu kan? memang biasa digunakan okay, di jadi, jadi hanya bicara software buatan orang ya, Roy Suryo. Ya kan? Kalau ahli IT sesungguhnya kita bicara tentang source code. Gitu, ya. Jangan membangga-banggakan software buatan orang lain. Ya, bahkan saya temukan baik Christopher ya menganalisa warna ya cuma mengekstraksi nilai apa intensitas integer RGB yang direpresentasikan dalam heksadesimal dia bilang itu certified padahal cuma pakai web kera, apa MK web gratis gitu. Ya, Muhammad Nual Azhar juga menggunakan Freemake untuk transcoding dia untuk menurunkan resolusinya, mencok cop cop memotong-motong itu, ya. Terus dia pakai free make, turunkan resolusi buat ke itu kan pakai free make, ya gratis gitu namanya free make semua orang bisa download nggak ada tersertifikat ya cuma zooming zooming aja itu menggunakan apa namanya softwarenya dia apa itu silent Steel. nggak ada semua pengamatan moment of description yang dilakukan oleh muhammad nuh cuma zooming dan bercerita tentang narasi rekayasa mereka itu aja ada banggakan harusnya kan kalau anda paham tentang video processing harus dilakukan edge detection harus dia lakukan motion detection motion analysis object tracking ya aduh Roy Suryo inilah Roy Suryo ini kayaknya karena dia ngomong tentang DVR aja istilah DVR sudah pakar ya ada masalah dengan satunya. Nah, dari uh, hard disk ini, tindakan Misalnya ini, ya. Yeah. katakanlah ini bapaknya, ya. Yeah. dipindahkan ke anaknya ke flash disk. Mm -hmm. Meskipun ini bisa diuji kesamaannya, dipindahkan lagi ke komputer yang tadi dipakai oleh Pak Nur, ya, yeah. itu kan kecucu dari cucu ini mm -hmm. kemudian bisa ditayangkan melalui sebuah uh, uh, LCD proyektor yeah. ke layar di persidangan. Layarnya itu mungkin ke posisinya diagonal miring. Dan inilah yang diambil oleh kamera-kamera TV. Dan inilah yang diambil oleh pihak dari pengacara ya, oleh ahli yang nah, disebut ahli ini ini bukti keberapa tadi satu dua tiga empat jadi kan sudah turun ke berapa bahasanya anda tadi apa cicitnya ya cicit saya <laughs> jadi kan okay. Udah, <laughs> cicitnya <udah>, dia. Jadi, <laughs> jadi, jadi kan sudah Naik. lucu sekali dan lucunya hmm. kenapa saya memuji okay, sekali ya, sekali lagi kita, saya mengatakan jempol uh, ya. kalau ya, dia paham uji. tentang ya. ilmu kriptografi maka dia harusnya kalau benar ahli IT bukan ahli IT gadungan ya harusnya dia mendesak ya mendesak Mabes Polri saat itu berikan saja karena kita sudah punya nilai hash bukan tertawa menertawakan kebutuhannya seperti itu ya yang ketidakpahaman identik ya identik itu adalah nilai hash yang sama otentik artinya adalah nilai hash yang sama tidak ada satu bit pun berubah maka nilai hash yang tadi kita uji pakai delapan fungsi hash itu semua berubah nilai-nilai hexadecimal dari keluaran dari fungsi hash tersebut ya jadi inilah saudara-saudara hati-hatilah semua pemirsa maupun televisi harusnya bijak ya mencari narasumber bukan ahli IT gadungan sem semacam ini ya bukan menjadi problem solving untuk berdiri di tengah tetapi dia menjadi agitator menjadi provokator ya nggak tahu nih dijadikan cheerleader juga mungkin oleh Tito Karnavian dan Krishna Murti untuk di televisi Roy suruh aja taruh berikan tugas dia ya kan karena mulutnya memang ember. Bisa itu memengaruhi, menyesatkan publik. Mungkin ada surat tugas mungkin dari si Tito Karnavian dan Krisna Murtin untuk melancarkan rekayasanya ya. Kita tidak tahu, tapi dia sangat progresif ya untuk menipu dan menyesatkan publik tentang uh, keotentikan atau authenticity dari hmm, video CCTV yang jelas-jelas sudah rekayasa ya dari BAP-nya saja sudah ketahuan itu. Oke pemirsa sekian dulu dari kami Bali Academy di tepian dari toba yang indah. Horas!